Boleh jadi saya bilang dari seluruh negara-negara yang pernah saya kunjungi, enggak ada yang lebih islami daripada Indonesia. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah ya Rabbi, aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, la ilaha illa anta. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, para ketua DKM masjid Al-Mu'inin yang saya hormati, yang saya muliakan, para pengurus, para sesepuh yang hadir, para tetangga-tetangga masjid, masya Allah, yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak haji, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bapak kapolsek yang hadir, kapolsek mana ini namanya? Daerah mana namanya? Bapak kapolsek Sahil dan yang mewakili para pejabat yang hadir, yang mohon maaf tadi tidak atau belum sempat berkenalan lebih akrab, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kami. Hari ini hari Selasa, hari kerja, jadi insya Allah mungkin sekitar ya sampai 5:30 lah begitu ya. Bapak-bapaknya kan kerja, kasihan ya. Jadi gak berlama-lama, belum lagi ntar biasanya lamaan fotonya mengajinya, biasanya foto terus ya, kelamaan fotonya gitu ya. Dalam kesempatan ini izinkan saya hendak menggali sedikit saja sejarah, dan memang kelilingnya ke seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan, untuk meluruskan sejarah, meluruskan tauhid, karena ini yang akan membuat Indonesia kembali berjaya. Saat ini Indonesia harus menjadi negara percontohan sedunia. Ini yang ingin sekali saya sampaikan di awal. Lihatlah negara-negara lain yang satu agama, satu negara, berantem, ribut, perang, main bunuh-bunuhan. Lihatlah negara yang satu bahasa dari ujung ke ujung tetap berantem, bermusuh-musuhan. Seolah-olah mereka gak pernah baca Quran. Atau negara di Eropa misalnya, ya, yang saling mencari kesempatan untuk melemahkan yang lain. Atau negara di Asia barangkali, yang ingin sekali mencaplok negara-negara kecil dengan pinjaman-pinjaman yang pancingan-pancingan untuk mencekik mereka. Ingin kita sampaikan ke seluruh dunia, Pak, Ibu, Bapak di seluruh dunia, tolong lihat Indonesia. 714 suku ada di sini, kompak. 630 bahasa ada di sini, akur. Ada 6 agama di sini, bekerja dan bertoleransi bersama. Ada 17.000 pulau di sini, semua mengingatkan diri. Boleh jadi saya bilang dari seluruh negara-negara yang pernah saya kunjungi, enggak ada yang lebih islami daripada Indonesia. Beneran, Pak. Beneran, ini bukan service lips, bukan. Bukan mengada-ngada, bukan. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada founding father, para pendiri negara ini. Enggak ada yang punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 seindah ini, yang seolah-olah copy paste daripada Piagam Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang copy paste, bukan seolah-olah. Silahkan dibaca dalam buku autobiografi Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Abu Wahid Hasyim pada tanggal 18 Agustus 45. Itu pidato Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, bahwa beliau berdiri ketika suasana masih hiruk pikuk, belum jelas kemana arah bangsa, beliau berpidato.
apa yang beliau katakan? Beliau berkata, bangsa Indonesia saat ini 18 Agustus ya, persis seperti Nabi Muhammad hendak mendirikan negara Madinah Al-Munawwarah. Kata beliau, Madinah banyak suku bangsa, Madinah banyak agama, tapi Nabi mengikatkan diri semua, Nabi satukan dengan kalimat tidak boleh ada yang saling maksa dalam menentukan agama. Semua bebas menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Nabi sabdakan menurut firman Allah ya, yang keluar dari mulut Nabi tentunya firman Allah, la ikraha fiddin, enggak boleh maksa-maksa. Lakum dinukum waliyadin, lana amalana walakum amalukum. Nabi jelaskan konsep-konsep bernegara. Yang penting at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nabi yang jelaskan itu semua. Sehingga semua orang yang ada di Madinah, baik Islam maupun Hindu, maaf, maupun Kristen maupun Yahudi maupun Majusi yang pada waktu itu ada, mereka sepakat untuk membela negara ketika berada dalam serangan musuh. Terbukti ketika di Madinah dari suku Quraisy Mekah menyerang, maka bersatu. Namun di antara mereka orang Yahudi ada yang membelot, ada yang tidak tepat janjinya. Dan sebagian orang mukminnya masih mau ikut dengan Yahudi itu, masih mau ikut dengan para orang Quraisy itu. Maka imam kita yang tadi masya Allah membacakan ayat yang luar biasa, yang nanti akan kita bahas. Tenang, tenang, ini belum mulai ceramah, ini masih pembukaan. Tenang, tenang. Ini dengan maksud untuk kita jaga Indonesia gitu, agar tidak hilang. Emang bisa hilang? Bisa. Kalau kita gak kompak, kalau kita saling kafir mengkafirkan, kalau kita saling kata-ngatain togat togut togat togut, kalau kita saling mengatain bid'ah 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 bid'ah, hilang Indonesia Pak, percaya deh. Saya insya Allah mendalami sejarah itu berbagai negara, saya uber kalau umpamanya mau mendapatkan satu kesimpulan dalam sejarah.